Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat beserta karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini menjadi amal soleh bagi kita dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maaf karena laptop saya ini baru diinstal ulang, jadi ternyata harus diinstal semua kembali, Pak ya. Jadi ini sedikit ada masalah ini. Nah, begitu juga pada malam ini kita senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam dan salawat kita itu memantapkan tauhid kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu pada malam ini kita akan mengkaji satu masalah yang berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu masalah sumber dana sosial di dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya itu pun dapat dirasakan oleh siapapun, baik itu orang kaya maupun orang miskin, rakyat biasa atau pemimpin, semua kebagian. Nah, untuk itu kalau kita berbicara tentang dana sosial di dalam Islam, sekarang ini di Indonesia itu perkembangannya luar biasa dan namanya pun macam-macam. Ada istilah baru yang dikembangkan di Indonesia itu namanya filantropi. Ada fundraising, ada fund sosial. Semuanya ini adalah dana sosial yang bisa dikembangkan oleh umat Islam, baik itu di pesantren maupun yayasan atau di masjid-masjid. Sekarang ini masjid-masjid juga banyak mengembangkan filantropi, sehingga masjid itu bukan hanya ngurus sholat berjamaah, bukan hanya ngurus taklim, bukan hanya ngurus khutbah Jumat, tetapi juga termasuk ekonomi, termasuk juga dana sosial umat Islam yang mereka kembangkan. Banyak masjid-masjid yang bisa kita lihat itu perkembangannya yang sangat menarik, seperti di Jogja, Joko Karyan, itu juga dana sosial yang mereka kembangkan sehingga mereka bisa mengelola dan masyarakat yang aktif di masjid itu merasakan betul manfaatnya masjid tersebut. Kenapa? Ya karena dia sudah mampu mengelola dana yang ada di masjid itu. Sehingga kalau ada jamaah yang datang ke masjid itu sholat berjamaah,
lalu mobilnya atau motornya hilang, itu diganti oleh masjid itu. Ya, kalau kita ikut menggantinya habis semua itu dananya kan. Tapi kalau Joko Karian itu sampai ke sana, apalagi sandal saja kalau hilang nggak usah lah ribut, langsung saja bilang ke pengurus masjid bahwa sandal saya hilang, itu langsung diganti. Kenapa? Karena dia ingin memberikan ketentraman siapapun yang datang ke masjid itu, bahwa masjid itu tempat paling nyaman, paling tentram. Tetapi berkembangnya ini dari mana? Ya dana sosial. Dana sosial yang mereka kelola secara profesional. Nah, dana apa saja yang bisa atau yang mereka kelola itu sehingga mereka bisa berkembang? Masjidnya itu atau pengurus masjidnya itu, ada berapa masjid sekarang? Bukan hanya menghidupkan kegiatan internal masjid itu, tetapi dengan dana sosial itu dia berikan beasiswa ke masyarakat yang tidak mampu. Bahkan ada dia berikan modal jamaahnya itu yang tidak mampu, kemudian dia ingin menjadi pengusaha atau mendagang umpamanya, dia kasih modal awal tanpa bunga. Nah, dari mana mereka kembangkan itu? Ya dari dana sosial. Nah, dana sosial dalam Islam itu, itulah disebut fundraising. Ada juga filantropi, ada juga fon-fon sosial Islam yang intinya itu ya zawis itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Walaupun fon-fon sosial Islam itu banyak, selain zakat, infak, sedekah, ya ada kurban. Kurban itu kan kalau dikelola luar biasa juga, menghidupkan ekonomi. Kemudian akikah itu juga menghidupkan ekonomi. Kemudian ada dam, kemudian ada hadiah, ada apalagi itu yang lain-lain. Nah, kalau itu semua dikelola oleh umat Islam, maka ekonomi umat Islam ini bisa lebih baik. Dulu sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sumber dana umat Islam itu ya dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Al-Azhar itu awalnya itu masjid kecil di Mesir yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Cikal bakalnya Universitas Al-Azhar itu orang Syiah, Syiah Fatimiyah ketika dia berkuasa di situ. Lalu setelah Syiah Fatimiyah dikalahkan sama Salahuddin Al-Ayyub, diganti. Ya, Salahuddin Al-Ayyub kan bukan Syiah, maka dia disunnikan itu Al-Azhar. Maka Al-Azhar itu sangat tolerans dengan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena awalnya itu adalah masjid yang sederhana, kemudian dikembangkan, lalu dia kelola dana zakat dan dana wakafnya, sehingga wakafnya itu berkembang, buatlah perguruan tinggi universitas. Dan kita kenal sampai sekarang ini semua atau hampir mahasiswa Indonesia yang datang ke sana itu diberi beasiswa, kecuali yang mau berangkat sendiri. Nah, tapi kalau melalui seleksi Al-Azhar itu pasti kasih beasiswa, minimal tempatnya sudah ada, kemudian pendidikannya sudah gratis, makannya juga dikasih, walaupun sangat sederhana. Tetapi dana wakafnya itu hidup. Bahkan ada yang mengatakan negara Mesir itu juga berutang budi terhadap Al-Azhar. Ya samalah di Indonesia Muhammadiyah, negara juga itu berutang budi terhadap Muhammadiyah, karena banyak dananya Muhammadiyah ya dikelola oleh pemerintah. Nah, Al-Azhar juga seperti itu. Dan kita tahu sekarang ini salah satu negara yang
diprediksi masalah ekonominya, banyak utangnya itu kan Mesir. Nah, tetapi Al-Azharnya enggak terpengaruh, eksis terus. Dari mana bisa eksis itu? Ya dari zakat, ya dari wakaf. Wakaf ini kalau kita lihat ke depan itu sudah luar biasa perkembangannya, Pak. Sekarang ini sudah ada wakaf uang tunai. Jadi masjid-masjid atau yayasan atau pesantren itu bisa menghimpun dana wakaf yang berbentuk tunai, dan itu sudah ada aturannya kalau di Indonesia. Nah, hanya kan kita sekarang ini pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu masih sangat terbatas. Hanya beberapa yayasan atau filantropi yang sudah sukses mengelola dana zakat, wakaf, infak, sedekah itu. Tapi ada juga yang banyak menyelewengkan. Ada beberapa dana zakat, infak, sedekah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelolanya. Kan dulu banyak itu filantropi-filantropi atau fundraising-fundraising yang terkenal sampai membawa infak, sedekah, zakat umat Islam ke Syria, ke Aqsa. Tahu-taunya tidak sampai ke Aqsa, tapi sampainya di Indonesia sendiri. Tapi dia jual ke sana. Nah, ini juga masalah. Itu juga masalah, problem. Kenapa? Amanah yang masalah, tanggung jawab umat Islam itu yang masalah. Nah, untuk itu kalau kita lihat Islam menganjurkan seorang muslim untuk berfilantropi, artinya menghidupkan sumber dana sosial umat Islam itu. Tujuannya untuk apa? Agar harta kekayaan itu tidak hanya berputar di antara orang-orang yang berduit. Kan banyak orang sekarang ini, kalau dia orang kaya, dia hanya ingin nikah dengan orang kaya juga, supaya hartanya tidak kemana-mana. Ada keluarga ini dia tidak mau nikah dengan yang lain supaya hartanya itu tidak menyebrang, tidak ke sana kemari. Nah, Islam itu sebenarnya tidak menghendaki supaya harta itu hanya berputar di sekitar pusaran orang-orang yang berduit. Dan itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Hasyr. Maka ketika kita menerangkan filantropi, Al-Quran sering menggunakan istilah filantropi itu atau fundraising atau dana sosial itu adalah istilah zakat, ada istilah infak, ada sedekah, dan ada juga wakaf. Itu yang populer yang kita dengar. Nah, dari mana atau ayat apa yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berbagi? Yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasulil qurba wal yatamul masakin wa ibnas sabil kay la yakuna daulatan bainal aghnia'i minkum. Jadi di situ disebutkan apa saja harta-harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dinugerahkan Allah kepada Rasulnya dan penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan orang yang wabni sabil. Kenapa itu harus dibagi ke sini? Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi kita ini memang dianjurkan untuk berbagi. Islam tidak pernah melarang umatnya itu kaya. Tetapi ada aturannya. Kalau Anda sudah kaya, ingat yang miskin. Inilah bedanya konsep sosial yang liberal, sosial komunis dan yang lainnya dibandingkan Islam. Islam itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau Islam silakan kaya,
bekerja keraslah dan carilah harta yang halal. Setelah itu jangan harta itu hanya berputar di pusaran kita, tapi bagi-bagi. Ada seorang sufi atau ahli masjid yang pernah datang kepada Ibrahim bin Adnan. Kemudian ketika dia bertemu dengan Ibrahim bin Adham, dia berkata dan dia minta izin, wahai Ibrahim bin Adham, mungkin beberapa pekan ke depan atau beberapa bulan ke depan saya tidak akan ikut ngaji, saya tidak ikut taklim. Kenapa? Saya ingin keluar pergi untuk berdagang dulu, mencari rizki. Nanti kalau saya sudah sukses, saya ngaji lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Diizinkanlah sama Ibrahim bin Adham. Kemudian orang ini pergilah, dia masuk kampung, masuk kota, keluar kota untuk berdagang. Ketika satu hari dia lewat di padang pasir, kemudian dia lihat ada burung di situ, burung yang patah sayapnya. Nah, kemudian karena burung ini tidak bisa terbang cari makanan, maka ada burung yang lebih besar, yang sayapnya lebih kuat, datang di situ membawakan makanan burung itu supaya burung itu bisa hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lihat, waduh, ternyata burung ini walaupun dia tidak bisa terbang, tetap dia bisa hidup. Dia tetap bisa hidup. Kemudian Allah menggerakkan burung-burung yang lain itu untuk membawakan makanan kepadanya. Nah, akhirnya orang ini berhenti berdagang, pulang ke masjidnya dan menemui Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, bukannya kamu kemarin-kemarin minta izin untuk berdagang, kenapa kamu ada di sini? Kemudian dia berkata, ya Ibrahim, saya menemukan satu pelajaran yang luar biasa. Apa? Saya menemukan ada burung di sana, sayapnya patah, gak bisa terbang, tapi tetap dia hidup dan makan. Kenapa? Allah menggerakkan burung-burung yang lain itu untuk membawakan makanan kepada burung yang patah sayapnya itu. Jadi saya berpikir, ngapain saya susah-susah pergi berdagang? Saya zikir aja di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar. Biarkanlah nanti Allah itu akan mengirim orang-orang yang ada di sekitar itu untuk membawakan makanan ke saya, sehingga saya hanya khusyuk saja berzikir di masjid. Saya enggak perlu repot-repot bekerja dan berusaha. Dan nah, nanti kalau saya lapar, pasti Allah akan menggerakkan orang itu untuk mengirimkan makanan kepada saya. Kenapa? Karena saya sedang berzikir dan Allah menjamin rezekinya setiap orang. Nah, ketika dia menyampaikan kepada masalah itu, lalu ditanya, kenapa kamu berpikir seperti itu? Benar itu, tidak ada orang yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah dalam hidup ini. Tetapi kenapa burung yang patah sayapnya itu yang kamu tiru? Kenapa kamu tidak meniru burung yang besar itu, yang sehat, yang kuat, yang bisa membantu orang, yang membantu dan memberikan makanan kepada burung yang tidak bisa terbang? Seharusnya itu yang kamu contoh. Kalau kita kan inginnya mencontoh burung yang patah sayapnya, kan begitu. Akhirnya umat Islam itu nggak bisa berkembang. Makanya di Indonesia ini, ya, harta yang begitu banyak hanya dikuasai oleh orang segelintir dan hanya 1-2 orang yang Muslim, umumnya non Muslim. Kenapa? Karena kita mencontoh apa itu burung yang patah sayap, lalu kita zikir saja. Bukan zikir itu enggak boleh, salawat itu enggak boleh, tapi jangan hanya mengandalkan itu.
Tapi contohlah burung yang bisa terbang itu dan mencari makanan ke sana kemari. Setelah dia kumpulkan makanan itu dia kenyang, lalu dia berbagi kepada burung yang tidak bisa terbang. Nah, seharusnya itulah yang jadi pelajaran buat kita. Selama kita masih bisa berusaha. Kan banyak orang sekarang, saya kan udah pensiun, gak usah kerja lagi lah, cukup ingat mati. Karena dianggapnya ingat mati itu di masjid aja. Contohnya mau mati ya keluar dari masjid. Kan begitu ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Nah, kemudian jadi dana sosial itu dibutuhkan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf ya, supaya harta itu tidak berputar di situ saja. Tidak berputar di situ saja. Nah, inilah kelebihan Islam. Nah, untuk itu potensi filantropi umat Islam itu terwujud dalam bentuk zakat yang hukumnya wajib. Zakat itu kan wajib. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada derma-derma yang lain. Ini kalau kita bahas satu persatu itu panjang, Pak. Itu bisa satu SKS, dua SKS itu. Zakat. Zakat saja itu kalau kita sangat penting untuk kita tumbuhkan kesadaran umat ini untuk berzakat. Kita tahu ada salah seorang sahabat Nabi, Sa'labah. Dia itu sahabat yang paling miskin yang tinggal di Madinah. Maka setiap dia masuk masjid dan dia temukan Rasul di masjid itu, pasti dia mendekat kepada Rasul. Lalu dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya sudah capek jadi miskin ya Rasul. Tolong doakan saya supaya saya bisa jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya ya Rasul, saya akan biayai semua perjuangan umat Islam ya Rasul. Saya akan keluarkan zakat, saya akan infak, saya akan sedekah." Apa kata Rasul SAW? Sa'labah, keadaanmu yang sekarang ini lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Nabi itu kan tahu watak orang. Kalau ini kaya bahaya. Ini cocoknya memang hidupnya seperti itu. Gitu. Kan begitu. Nah, kalau dia ini kaya bisa sombong. Nah, sombong. Iya. Itu Rasul sering tuh bilang seperti itu. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul. Perempuan ini sering pingsan, apa itu penyakit ayam ya? Epilepsi apa ya? Iya. Nah, kemudian dia datang ke Rasul. Kalau dulu kan belum ada dokter lah. Belum ada dokter spesial. Nah, dia datang ke Rasul. Kemudian bertanya, berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, saya sakit ya Rasul, sering pingsan di depan orang banyak. Mohon saya didoakan supaya saya sembuh dari penyakit ayan ini." Apa kata Rasul? "Saya bisa doakan kamu dan kamu bisa sembuh. Tapi pilih, mau sembuh atau mau surga?" Kalau bapak-bapak dikasih pilihan seperti itu, kira-kira milih apa? Mau sembuh atau mau surga? Dua-duanya. Ya, untung kita gak ketemu sama Rasul. Kenapa? Karena udah tahu watak kita. Oh, semuanya mau dua-duanya. Ya, kalau ini kata Rasul, kamu tinggal pilih, mau surga atau mau sembuh. Akhirnya kata perempuan ini, "Gini ya Rasul, saya mau surga. Tidak apa-apa saya gak sembuh dari penyakit ini, tapi saya masuk surga. Tapi tolong ya Rasul, hanya satu yang saya malu ya Rasul. Kalau saya pingsan, aurat saya itu sering kelihatan sama orang. Maka doakan saya, kalau saya pingsan, aurat saya itu tetap tertutup, gak kelihatan sama orang banyak. Karena sering di pasar, sering di jalan, dan sering saya dikerumuni orang kalau saya pingsan. Didoakan sama Rasul. Kalau hanya itu saya doakan." Nah, setelah didoakan, setiap dia pingsan, auratnya itu tertutup, gak terbuka lagi. Tapi dia udah dapat surga. Rasul tahu itu, kalau perempuan ini sembuh,
dia bisa sembuh tapi enggak dapat surga. Tapi kalau kita ingin dua-duanya, ingin dapat surga, ingin juga sembuh, jadi agak berat itu permohonan kita. Permohonan kita gitu. Nah, jadi Rasul itu sangat tahu. Seperti Khidir lah. Kenapa Khidir itu ketika ketemu dengan anak, langsung dia pegang kepalanya dan dia puter mati itu. Diprotes sama Musa kan? Ini guru saya, ini pembunuh ini. Pembunuh darah dingin itu. Ya. Akhirnya apa? Apa kata Khidir kepada Musa? Alam akun laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah saya sudah sampaikan kepadamu Musa bahwa kamu tidak cocok berguru dengan saya? Kamu enggak cocok jadi murid saya walaupun kamu nabi, walaupun kamu utusan Allah. Tapi tetap aja saya akan usahakan lagi untuk sabar sampai dia gagal jadi muridnya Khidir. Kenapa? Karena Musa hanya melihat aspek lahiriah, sementara Khidir itu jauh ke depan. Ya seperti Rasulullah kepada Sa'labah dan kepada perempuan itu. Ketika Sa'labah minta, ya Rasul doakan saya supaya saya bisa kaya. Karena dia sering datang kepada Rasul, ya Rasul sebagai manusia biasa gak enak juga kalau gak didoakan, udah sering-sering kan, dan udah diingatkan, didoakanlah sama Rasul. Dan kalau Rasul mendoakan kita, insya Allah itu bisa mustajab. Walaupun ada juga doa Nabi tidak mustajab. Tidak semuanya doa Nabi itu mustajab. Jadi kalau bapak-bapak setiap berdoa doanya mustajab, itu melebihi Nabi. Ya, lebih baik jadi Tuhan daripada jadi Nabi gitu. Kalau doanya mustajab terus. Nah, jadi ya nggak apa-apa, silakan. Kita ini dulu azan dulu.
Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, tadi kita sudah mengungkap sedikit tentang zakat itu, dan kita ungkap sejarahnya sa'laba. Nah, sa'laba itu akhirnya didoakan sama Rasul dan diberi hadiah kambing. Dan alhamdulillah, karena itu doa Nabi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berkembang itu ternaknya. Karena berkembang ternaknya, sibuk ngurus ternak, lupa ibadah, lupa masjid. Yang tadinya setiap waktu ada di masjid, sekarang udah susah. Dan dia harus meninggalkan kota Mekah, kota Madinah. Dia harus keluar kota Madinah. Ketika di luar kota Madinah, dia tinggal sholat Jumat, bisa datang ke Masjid Nabawi. Selain itu udah susah, karena sibuk ngurus dagangannya, apa kambingnya, hartanya. Berkembang-berkembang lagi, susah lagi sholat Jumat bersama dengan Rasul, hanya Idul Adha, Idul Fitri. Yang menarik, ketika perintah zakat itu turun, ya Allah langsung mengutus utusan Amil menemui Sa'laba dan meminta zakatnya. Ketika dimintai zakat, Sa'laba itu banyak argumennya, banyak alasannya. Dia enggan. Akhirnya kata Rasul, wailun li Sa'laba, celaka itu Sa'laba. Ketika diberitahu, datang lapor bahwa Sa'laba ini enggan mengeluarkan zakat, akhirnya Rasul mengutus lagi orang untuk memberitahukan Sa'laba. Tetapi dia tetap tolak utusannya Rasul. Ketika Amil ini datang dan melapor kepada Rasul bahwa Sa'laba tidak mau memberikan zakat ternaknya, Nabi marah dan mengatakan, celakalah wailun, celakalah Sa'laba itu. Seolah-olah kalau bahasa kita itu udah lupa kacang, lupa kulitnya lah. Dia lupa kalau dulu itu juga nggak punya apa-apa. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sa'laba tahu kalau Rasul itu marah kepadanya. Akhirnya datang Sa'laba bawa itu ternaknya dan zakat ternaknya menghadap kepada Rasul. Dia serahkan. Apa kata Rasul? Ya terlambat kamu Sa'laba. Akhirnya zakatnya Sa'laba itu tidak diterima oleh Rasul. Kalau kita kan di Indonesia enggak diterima Nurul Jamil, masih pindah di masjid yang lain lah pasti diterima. Kalau enggak diterima di masjid yang lain, pindah lagi ke yang lain bisa. Apalagi kalau mau dekat-dekat pemilu kan banyak sekali orang mau senang berzakat dan senang menerima. Makanya banyak ustaz-ustaz sekarang ini bilang, ya kalau Anda terima uangnya caleg-caleg itu haram dimakan. Dan haram juga memilih. Dan kalau kita makan itu berarti kita ngasih makanan ke anak kita yang haram. Nah, akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat, Sa'laba itu enggak, zakatnya enggak diterima sama Rasul. Enggak, dan enggak ada pilihan. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, datang lagi itu Sa'laba. Ternyata apa kata Abu Bakar? Mana mungkin saya terima zakat wahai Sa'laba? Rasul sendiri menolaknya kok. Ketika Umar jadi khalifah, datang lagi Sa'laba bawa itu zakatnya. Umar juga marah. Masa saya harus melampaui Rasul? Rasul aja enggak mau menerima zakatmu, apalagi saya. Apa mana mungkin saya bisa menerima zakatmu? Ini Rasul masih ada di Madinah, kuburannya masih ada. Enggak mungkinlah saya mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai zaman Utsman, akhirnya Sa'laba itu wafat tanpa mengeluarkan zakat, karena enggak ada yang mau menerima zakatnya.
Itulah sebabnya sehingga Allah mengatakan kan ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyati yawmin la bay'a fihi wa la qulla wa la syafa'a wal kafiruna hum zalimun. Oh, ada masa orang itu mau berzakat tapi susah. Enggak ada orang yang mau menerimanya. Buktinya salah apa? Itu sejak zaman Rasul. Mungkin ada orang berpikir, masa sih di zaman sekarang ini orang mau zakat, gak ada yang mau menerima zakatnya. Ya kita gak tahu kondisi sekarang, kondisi itu. Mungkin satu saat Allah akan memunculkan generasi yang memang tidak butuh zakat. Sehingga semua orang kesana kemari menyodorkan dan menawarkan zakatnya untuk diterima, gak ada yang mau terima. Maka bersyukurlah sekarang bapak-bapak masih bisa berzakat dan banyak yang berebut untuk menerimanya. Nah, itu nikmat itu. Nah, itulah, bayangkan dia akan berurusan dengan hartanya di depan Rasul nanti. Nah, ini zakat. Nah, coba kita berpikir, apakah harta kita ini sudah bersih dengan zakat atau belum? Karena zakat itu wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat dengan salat itu sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini ahli salat tapi enggak zakat. Kita zakat tapi enggak salat, ya sama. Nah, kemudian ada infak. Infak itu sebenarnya fleksibel. Fleksibel artinya bisa sedikit, bisa banyak dan bisa wajib. Kalau zakat infak, kapan bisa jadi wajib? Umpamanya Indonesia ini mau digempur sama negara lain, sementara negara ini gak punya uang karena banyak utang. Sementara kita harus beli persenjataan untuk memperkuat persatuan atau menjaga negara kita. Umat Islam itu wajib untuk berinfak kepada negara. Untuk apa? Supaya negara ini tidak dijajah orang, dijajah oleh negara lain. Nah, jadi infak itu bisa sunnah, bisa wajib. Kalau zakat memang wajib. Ada orang kelaparan, nggak ada yang mau membantunya. Umat Islam itu wajib untuk berinfak di situ. Kalau sudah ngeluarin zakat, saya sudah ngeluarin zakat, tapi belum selesai masalah, infak lagi. Karena zakat itu wajib. Setelah kewajiban kita selesaikan, masih ada kewajiban yang selainnya, apa? Infak. Ada anak. Maka saya itu termasuk, dan Pak K dulu itu sering bilang ke saya, jangan Anda bangga mengumpul-ngumpulkan uang atau masjid nyimpan uang di bank sampai jutaan, kan ada yang sampai miliaran itu dana kas masjidnya. Tapi orang yang ada di pinggir-pinggir masjid itu enggak sekolah. Itu dosa masjid itu, dosa DKM. Iya. Dosa DKM. Kenapa? Rasul sendiri pernah mempersingkat sholatnya itu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul kenapa mempersingkat sholat? Enggak seperti biasanya. Sebelum sholat, ada saudara kita yang nitip zakatnya. Saya khawatir kalau saya memperlama sholat itu, ada fakir miskin yang tambah menderita karena zakat itu belum saya bagikan. Bayangkan kalau masjid di Bandung ini ada masjid itu, yang celengnya itu jutaan pak, ratusan juta ini. Tiap Jumat umumkan alhamdulillah, zakat kita ini, apa genceleng kita, infak sedekah kita ini sekian ratus juta. Tetapi tidak jauh dari masjid itu banyak fakir miskin, anak yatim yang tidak sekolah, banyak orang Islam yang mau dagang tapi tidak dikasih modal. Kan dosa itu. Dosa. Tapi ini bukan Masjid Nurul Jamil ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak kas itu di masjid. Iya, lebih bagus defisit itu. Iya, lebih bagus. Jadi manajemen defisit itu. Iya.
Iya, jangan merasa bangga kalau banyak uangnya. Kenapa? Itu kan uang umat yang ditahan-tahan, Pak. Bagaimana umat itu bisa mendapatkan pahala kalau ditahan di bank? Makanya zakat itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Kenapa? Ya, itu kan nanti akan ada lagi. Ada lagi. Tapi banyak orang sekarang ini karena belajar manajemen, ya akhirnya dibuatlah sedemikian rupa, akhirnya yang menderita itu fakir miskinnya, bukan pengelolanya. Bukan pengelolanya. Saya sering ngomong itu di masjid-masjid, kalau saya khutbah, saya ceramah di masjid di Ramadan, bahwa dosa itu bagi pengurus masjid yang ngumpul-ngumpulkan uang dan tidak dimanfaatkan. Saya bilang, saya tuh punya sekolah, Pak, di Raja Wali. Saya mintai anak-anak itu 10 ribu aja per bulan. Orang tuanya angkat tangan itu, orang tuanya angkat tangan itu. Dan itu bukan hanya 1-2. Bukan hanya 1-2. 15 ribu udah pening itu orang tuanya. 30 ribu udah pening orang tuanya. Tetapi banyak masjid-masjid yang sangat mudah mendapat dana, tetapi dia tidak bisa mengelolanya. Nah, saya minta, mungkin Nurul Jamil itu bisa menjadi filantropi, mengumpulkan dana-dana itu. Jadi jangan ditolak kalau ada yang mau nyumbang, Pak Haji. Iya, tinggal cari mau didistribusikan kemana. Saya juga bisa mendistribusikan lah, membantunya. Iya, daripada nolak kan. Saya pernah masuk ke masjid, Pak. DKM-nya, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bulan Ramadan ini kita tidak menerima lagi takjil karena udah full. Saya bilang, ini enggak kreatif. Kan seharusnya terima saja. Lalu cari fakir miskin atau masjid-masjid, tempat-tempat yang butuh itu. Kasihkan, bantuin itu. Ya, bantu. Nah, sama kalau wakaf. Nah, wakaf. Masih banyak gitu. Pesantren, banyak sekolah, banyak pendidikan yang butuh itu. Nggak apa-apa Nurul Jamil itu yang mengelolanya, yang menerimanya, karena punya akses untuk menghimpun dana itu. Nah, dana itu bor umpamanya 45 juta, nggak apa-apa 100 juta, nanti masih banyak itu yang butuh. Iya, masih banyak itu yang butuh kan, apalagi sekarang. Nah, makanya sebut aja wakaf. Wakaf, kita terima wakaf. Untuk apa? Supaya masyarakat itu tergerak untuk berwakaf. Nah, kenapa penting wakaf zakat itu dan infak sedekah hibah ini? Kalau masalah wakaf, ini ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha biha alim. Kamu tidak akan sampai ke tingkat albir, kebajikan, hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai dari harta yang kau miliki. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha biha alim. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang itu, tentang apa yang kita infakkan. Semua ahli tafsir, kalau baca tafsir-tafsir, albir di sini kebajikan, tungfiku di sini wakaf. Wakaf. Kamu tidak mungkin mencapai tingkat atau puncak albir. Albir itu kebajikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali engkau mewakafkan harta yang engkau miliki, dan harta itu paling kamu cintai, paling kamu cintai. Nah, apa? Nah, jadi kita perlu atau harus ada orang yang memang senang menyampaikan masalah ini ke umat, karena umat itu harus diingatkan, Pak. Kalau umat sekarang ini sudah main HP, itu udah lupa kewajibannya.
udah lupa zakat, udah lupa infak, lupa sedekah, lupa wakaf. Nah, maka sekarang ini dimasukin WA-nya, handphone-nya, informasi-informasi itu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan begini, "Idza mata bunu Adam in qata amalu illa min salas." Kalau cucu Adam dan keturunan Adam itu, ini saya persingkat saja dulu, udah meninggal, maka terputuslah semua apa yang dia miliki dan tidak akan jadi pahala baginya kecuali tiga. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ajarkan, yang kita sampaikan. Ilmu yang kita simpan, ilmu yang kita tulis, tidak disampaikan ke orang, itu karena manfaatnya. Au sadaqatin jariyah atau sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini wakaf. Wakaf. Maka di Indonesia sekarang ini dikembangkan itu masalah wakaf. Ada wakaf kuburan, ada wakaf masjid, ada wakaf sumur, ada wakaf wakaf tunai. Itu macam-macam Pak sekarang. Udah dikembangkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena ini dana sosial yang punya potensi luar biasa. Dari dana wakaf ini, dana umpamanya wakaf tunai, itu kan bisa digolangkan. Ada keuntungannya, ya jadikan keuntungannya itu untuk membiayai anak-anak yang fakir miskin. Atau ada orang yang roboh rumahnya dan dia tidak punya apa-apa, ya rehab aja itu rumahnya dengan penghasilan dari dana wakaf tunai itu. Karena kalau wakaf tunai itu gak boleh habis. Walaupun uang 10 juta dia ini, ya pengelola ini harus pinter memanage bagaimana uang tunai ini yang 10 juta tidak hilang tapi menghasilkan. Jadi dana itu sekarang harus diproduktifkan. Diproduktifkan. Nah, kalau itu diproduktifkan akan lebih banyak manfaatnya. Nah, maka itu pun akan mengalir. Seperti ini karpet, ini kan wakaf kan ya. Kalau masjid itu bagusnya wakaf. Jangan zakat, Pak. Kalau zakat itu ikhtilaf lah. Tapi kalau wakaf untuk masjid itu paten itu. Sumur itu wakaf. Nah, wakaf. Tapi ya tentu di situ juga ada dana operasionalnya. Nah, awwaladin salih yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kita. Didiklah anak itu sampai dia soleh dan tidak lupa mendoakan kita. Nah, kalau ada anak mengatakan saya anak yang soleh tapi enggak pernah mendoakan orang tuanya, itu bukan anak soleh. Bukan anak soleh. Itu anak yang salah. Anak yang salah. Nah, kemudian ini yang menarik lagi hadis ini. Hadis ini yang menarik. Hadis dari Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'minu min amali wa hasanati ba'da mautihi." Sesungguhnya pahala atau amal kebajikan yang akan diterima oleh orang mukmin setelah kematiannya, di sini ada berapa yang disebut. Tadi kan hadis itu mengatakan gini, "Idza matal mata benu Adam," kan di situ "idza matal insan." Idza itu bukan menghususkan tapi hanya mengungkap, maka diperluaslah di hadis ini. Hadisnya di sini apa? Sesungguhnya amal atau kebajikan yang akan diterima oleh orang mukmin setelah kematiannya, satu, ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu pengetahuan yang diajarkan dan disebarkan. Jadi kalau kita punya ilmu harus disebarkan, harus diajarkan. Walaupun kita udah pensiun, karena ilmu itu enggak mengenal pensiun. Kalau masih bisa disebarkan, masih bisa diajarkan, diajarkan. Kenapa? Ya, itu akan jadi amal soleh setelah kita meninggal. Jangan sampai kita sudah
jadi guru besar, jadi dokter, tetapi setelah itu tidak diamalkan, tidak diajarkan ilmu itu, habis itu ilmu di kita. Nah, kemudian yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Nah, kalau kita punya 5 anak, masa nggak ada yang soleh lah. Makanya Islam itu, yang menganjurkan banyak anak. Masa punya anak 7, satu pun nggak ada yang soleh, insya Allah ada yang soleh lah. Tapi kalau satu nggak soleh, habis itu. Ya, makanya Nabi mengatakan, nikahilah orang, carilah istri pasangan yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Kenapa? Itu tadi. Dapat anak 7, 5, masa gak ada yang soleh satu di situ? Saya yakin ada yang soleh satu. Satu saja soleh anak kita, orang tuanya itu dijamin ahlul jannah. Ahlul jannah. Kalau kita punya anak satu saja yang soleh, kita punya anak 3 atau 4, lalu perempuan, lalu kita didik dan itu soleh semuanya, maka anak perempuan yang soleh itu akan jadi benteng pelindung kita dari api neraka. Kan itu motivasinya. Kemudian wa mushafan wa warasahu, mushaf Al-Quran yang diwariskan, hibahkan. Ajaklah orang untuk berwakaf Al-Quran, berhibah Al-Quran. Saya sering, termasuk sering ngirim-ngirim itu Quran sampai ke pelosok-pelosok atau ke daerah-daerah terpencil. Kalau ada, dulu kebetulan yang sering ngasih Quran itu sudah meninggal. Sering ngasih Quran saya sampai kalau ini ada 100 sampai 500 mushaf. Telepon, Pak Ustaz, saya beli Quran ini, kira-kira bisa dibantu enggak untuk disebar? Saya bantu. Sampai saya kirim ke pulau-pulau itu. Saya kirim ke Wakatobi, saya kirim ke daerah Aceh juga, saya kirim ke Nias, saya kirim ke daerah Selayar, di mana saja. Kenapa? Di kota-kota ini alhamdulillah Quran itu, kadang-kadang Qurannya lebih banyak daripada jamaah masjidnya. Masjidnya. Ada orang, Pak, bagaimana kalau saya wakaf Al-Quran di Masjidil Haram? Saya bilang itu tidak salah. Tapi kalau kita wakaf Quran di Masjidil Haram, itu sama menggarami air laut. Ya, menggarami air laut. Udah banyak di sana, Pak. Tapi di daerah-daerah kita banyak yang butuh. Hanya kita nggak tahu. Jadi itu juga harus didorong masyarakat itu. Apa yang kedua, yang selanjutnya, wa masjid dan banahu, masjid yang dibangun, bangun masjid. Tapi saya kira Masjid Nurul Jamil ini nggak perlu dibangun lagi lah, ya, udah cukup bayas untuk sementara. Ya. Kemudian apa, wa baitan li bani sabil banahu, rumah singgah bagi anak jalanan yang ya dia bangun, anak yatim, orang miskin, fakir miskin. Jadi yang harus kita bangun itu adalah rumah orang yang tidak mampu. Kan ada anak yatim kaya, gak perlu harta, cukup kasih sayang. Tapi kalau fakir miskin ya pasti dia butuh, rumah tahfiz umpamanya, rumah tahfiz. Saya juga tertarik itu menggerakkan orang untuk membangun rumah tahfiz. Tapi yang ada pendidikannya, ada sekolahnya. Saya sekarang itu lagi kerjasama dengan rumah-rumah tahfiz. Dia yang mendidik tahfiz hafalannya anak-anak itu, tapi dia sekolah di sekolah saya di Raja Wali. Kenapa? Karena saya belum punya rumah tahfiz di situ. Jadi saya kerjasama saja dulu. Jadi perlu. Umpamanya Nurul Jamil bangunlah rumah singgah untuk orang yang lewat. Tapi kasihan juga nanti hotel-hotel. Ya. Nah, kemudian apalagi au nahran ajrahu, atau sungai atau sumur yang digali untuk dialirkan.
atau pohon yang mereka tanam. Nah, sekarang kan Nur Jamil gali sumur bor. Itu luar biasa. Sekarang orang susah air, kemarau. Tapi dengan datangnya, dengan adanya sumur bor itu banyak yang terbantu. Tapi ada juga masjid agak kikir juga ke tetangganya, Pak. Tahu tetangganya itu enggak punya air, dikunci lagi masjidnya. Nah, terus bagaimana? Jadi kita itu harus juga dermawan. Kenapa? Saya pernah beberapa kasus itu ada masjid atau ada sumur. Sumur itu karena pemiliknya itu kikir, akhirnya hilang itu airnya. Hilang airnya. Saya juga pernah menemukan satu kasus di satu kampung itu dekat laut, bangun masjid, enggak ada air, air tawar di situ, semua air asin. Karena masyarakat di situ bingung, bimbang, dia banyak berzikir di situ, dia sholat berjamaah zikir, tiba-tiba itu muncul air tawar dekat dari masjid. Mungkin sumur bornya Masjid Nur Jamil ini bagus airnya, ya mungkin juga karena kita memakmurkan masjid. Apalagi kalau dibagi-bagi ke tetangga. Gratis lagi kan? Iya. Kenapa sekarang ini banyak orang yang mulai kesusahan air kan? Mau mandi susah. Iya, harus beli air yang mahal. Tapi kalau dia datang ke masjid gratis, kan dia senang, dia doakan. Kenapa air zam-zam itu enggak pernah kering? Ya karena banyak memberi. Semakin memberi, semakin bertambah. Inilah logika agama. Kalau logika ekonomi sekuler, semakin banyak memberi, semakin bangkrut kan? Kenapa enggak ada agamanya? Kalau agama, berilah. Beri. Kemudian apa? Pohon. Ibu dan bapak menanam pohon, itu juga akan jadi pahala. Kalaupun bapak nanam durian, lalu ada hama jinjing yang ambil, bapak juga dapat pahala. Yang penting jangan ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel, dua kerugiannya. Udah ngomel, udah hilang juga buahnya. Jadi udah, ikhlaskan saja. Jadi pohon dimakan sama kelelawar, dimakan sama burung atau binatang yang lain, itu jadi pahala. Jadi pahala. Nah, kemudian apa kata Rasul? Aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihati wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Sedekah yang telah dikeluarkan dari hartanya dalam keadaan kesehatan dan dalam keadaan sehat semasa dia hidup. Sedekah. Sedekah ini lebih luas. Bisa berbentuk harta, bisa juga non harta. Kata Rasul, at-tabassumu ala wajhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Jadi sedekah itu hanya orang-orang yang memang tidak paham maknanya itu yang tidak bisa bersedekah. Bapak tidak punya uang, ketemu dengan orang, senyum itu sedekah. Sedekah. Yang salah itu ketemu tiang listrik, senyum itu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, itu kan. Ya. Tapi sedekah itu luar biasa. Bapak melangkahkan kaki ke masjid. Langkah kaki itu adalah sedekah. Bapak datang ke masjid, lalu lihat banyak sampah, lalu kita bersihkan, maka sampah yang kita angkat itu adalah sedekah. Sedekah. Dan Nabi itu sangat takjub kepada orang yang membersihkan masjid. Pernah saya cerita, ada seorang ibu-ibu pada zaman Rasul, setiap Rasul keluar dari masjid, ibu itu datang membersihkan masjidnya Rasul. Nah, setelah berapa lama, Nabi tidak melihat lagi ibu-ibu itu membersihkan masjidnya. Lalu Nabi bertanya, kemana ibu-ibu yang sering nyapu di sini, sering bersihkan masjid sini? Oh ya Rasul, satu pekan yang lalu orang itu sudah meninggal. Kenapa Anda tidak tahu? Ya enggak perlulah Rasul ikut terlibat mengurusnya. Itu kan orang miskin, hanya tukang sapu. Nabi marah waktu itu.
Dan Nabi minta, mana kuburannya si fulan itu, ibu itu yang sering nyapu-nyapu di sini. Diberitahu di sana, Nabi datang. Sampai ke sana ada yang mengatakan Nabi sholatkan, ada juga mengatakan Nabi mendoakannya. Dan Nabi berkata, satu debu yang kamu hilangkan di masjid itu mengangkat derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Karena itu sedekah. Mata yang digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, untuk membaca ayat Al-Quran, itu sedekahnya mata. Kaki yang kita langkahkan ke tempat yang baik, itu sedekahnya kaki. Tangan untuk membantu orang lain, itu sedekahnya tangan. Kita berpikir yang positif, itu sedekahnya otak, akal kita. Jadi inilah yang ayat hadis inilah, hadis Abu Hurairah ini sangat menarik untuk kita persiapkan. Rugilah kita ini kalau kita meninggal lalu kita tidak punya investasi seperti yang disebut hadis ini. Celakalah kita kalau kita tidak berinvestasi di sini. Di sini ada yang berbentuk harta, ada yang non-harta dari anak. Yang khawatir kita kaya tapi tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, tidak wakaf. Lalu anak kita juga enggak soleh-soleh. Hanya jadi beban kan? Kita juga enggak pernah berwakaf tentang Al-Qur'an. Kita juga tidak pernah membangun rumah atau rumah anak yatim atau rumah tahfiz atau rumah pendidikan atau rumah orang ibnu sabil. Rugi kita, celaka kita. Nah, untuk itu dana sosial Islam ini itu sangat penting untuk sering kita diskusikan, untuk mengingatkan kita. Kenapa? Ketika kita meninggal, nggak ada harta yang kita bawa kecuali yang kita makan, yang kita sedekahkan, dan yang kita pakai. Hanya itu. Yang sisanya diperebutkan oleh ahli waris. Dan banyak ahli waris itu bertengkar setelah orang tuanya meninggal. Iya. Banyak, Pak. Saya kebetulan sering mendampingi orang itu untuk menyelesaikan masalah warisnya. Sekarang itu banyak yang nelfon saya tentang waris. Kenapa? Ya ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi benar itu, bahwa salah satu ilmu yang paling mudah dilupakan orang dan jadi sumber masalah adalah ilmu mewaris. Sehingga satu saat banyak orang membagi hartanya bukan bagi waris, tapi bagi sesuai rasa, bukan karena faktor agama. Nah, begitu pentingnya kita ini berwakaf, bersedekah. Dulu ada orang kaya, ketika diambang ajal kematiannya, dia buat kuis. Siapa di antara keluargaku, anakku yang siap menemani aku ketika aku meninggal di kuburan selama 40 hari, maka aku berikan hartaku, separuh dari hartaku. Ditanyalah istrinya, "Bu, mau enggak menemani bapak kalau meninggal nanti di kuburan selama 40 hari tidur bareng dengan kita di kuburan?" Coba tanya istrinya. Atau istrinya nanya suami, "Kuat enggak?" Istrinya enggak kuat. Tanya lagi anaknya, anaknya juga enggak mau. Akhirnya diperluaslah sayembara itu, kuis itu, untuk mencari orang yang bisa menemani orang kaya ini di kuburan selama 40 hari setelah kematiannya. Tiba-tiba ada fakir miskin. Miskinnya itu memang luar biasa. Katanya harta orang miskin ini hanya kapak. Parang atau kapak itu hanya itu harta dia. Karena dia merasa miskin, akhirnya dia mengatakan, "Saya siap menemani bapak kalau bapak nanti meninggal."
buatlah perjanjian MOU, mungkin sekarang notaris. Ini sudah siap menemani Bapak nanti kalau Bapak meninggal di kuburan selama 40 hari. 40 hari. Nah, meninggallah Bapak itu. Dikubur. Nah, pas mau dikubur, dia tinggal diam di sana. Di kuburan itu. Nah, hari pertama ketika dia menemani orang kaya di kuburan itu, ketika orang-orang itu udah pada pulang semua, tinggal dia berdua, datanglah malaikat. Datanglah malaikat. Ternyata yang ditanya itu bukan Pak Haji yang kaya itu. Orang fakir miskin ini yang ditanya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu tentang kapaknya. Apa yang kamu miliki di dunia sehingga kamu siap menemani Pak Haji di sini, di kuburan? Dia mengatakan, saya punya harta satu-satunya, yaitu kapak. Itulah memotivasi saya untuk menemani Pak Haji. Karena kalau saya sukses menemani Pak Haji ini, maka saya akan dapat separuh dari hartanya. Nah, hari kedua, malaikat datang lagi. Yang ditanya itu bukan Pak Hajinya, dia lagi yang ditanya. Apa pertanyaannya? Dari mana kapak itu kamu dapatkan? Apakah harta yang kamu dapatkan amil halal, amil haram? Bingung dia, Pak. Besoknya datang lagi malaikat itu, nanya lagi. Setelah kamu dapat kapak, apa yang kamu kerjakan dengan kapak itu? Besoknya datang lagi, tanya lagi. Setelah kamu dapat hasil dari kapak itu, apa yang kamu lakukan? Kamu bantu gak fakir miskin dengan kapak itu? Apa kata malik? Boro-boro bantu fakir miskin, saya juga ada miskin kok. Tapi ternyata selama 40 hari itu dikubur menemani orang kaya itu, yang ditanyakan itu hanya masalah kapak, Pak. 40 hari. Akhirnya setelah hari terakhir, bangkitlah, keluar dari kuburan. Orang semua bahagia, senang. Jadi kayalah kamu, sukses menemani Pak Haji. Apa kata dia? Saya enggak mau. Kenapa? Shock saya sama pertanyaan malaikat di kuburan. Kenapa? Kapak saya aja ini 40 hari saya ditanya itu. Coba kapak saja, baru satu kapak aja, Pak. Belum mobil kan? Belum rumah, belum deposito, memperlambat masuk surga itu. Ini yang membuat saya shock katanya. Jadi enggak, saya enggak jadi nerima itu hartanya Pak Haji lah. Kenapa? Shock saya, stres sama malaikat ini ditanya terus. Saya harus ditanya berapa hari kalau saya terima separuh dari hartanya Pak Haji itu. Ya, supaya kita tidak banyak ditanya, ya sedekah kala itu. Infak kala itu harta kita. Keluarkanlah zakatnya, hibahkanlah itu, wakafkan itu harta. Kenapa? Enggak banyak ditanya di kuburan. Daripada kita tinggal dibiarkan saja harta itu di rumah, nanti malaikat itu nanya, kenapa kamu biarin hartamu itu di rumah? Ya kalau Bapak Ibu enggak percaya, sok aja duluan. Kalau yang saya tanyakan ini apa? ya, kalau ini tidak dipercaya, tapi itu adalah kisah yang menarik, yang bisa memotivasi kita untuk apa? Jangan terlalu menimbun harta itu tadi, likaila yakuna, supaya harta itu tidak hanya muter-muter di situ, biarkanlah orang lain juga merasakannya, orang miskin juga merasakannya. Anak yatim juga merasakannya, janda-janda yang tidak mampu juga merasakannya, orang yang butuh bantuan juga merasakannya. Jangan hanya kita yang merasakannya. Supaya apa? Tidak terlalu lama. Makanya Utsman, siapa itu? Abdurrahman bin Auf, kata Rasul, Abdurrahman bin Auf itu ahlul jannah. Tetapi itulah sahabatku yang paling lama, paling terakhir masuk surga. Kenapa? Dia harus mempertanggungjawabkan semua hartanya dulu. Tapi kalau Utsman bin Affan harta yang dia miliki, dia belikan sumur, sumurnya orang Yahudi dia beli.
nggak akan dipertanggungjawabkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Sampai hari ini masih ada airnya kok. Ada masjid yang pernah juga dibangun oleh Utsman bin Affan, begitu juga yang lain-lainnya. Coba yang masjid apa itu, ketika Nabi datang ke Madinah, masjid apa namanya itu Pak? Kuba, masjid Kuba. Itu kan masjid Kuba itu wakaf seorang janda tua yang punya anak. Dan ketika Nabi bermaksud untuk bangun masjid di Kuba, datanglah anak yatim itu dan ibunya berkata, "Ya Rasul, saya dengar Anda ingin membangun masjid. Nah, kalau Anda ingin membangun masjid, saya punya harta dan itu peninggalan orang suami saya, anak bapaknya anak ini. Anak kami rela mewakafkan tanahnya itu untuk masjid Rasul." Coba bayangkan. Kata Nabi, siapapun yang datang ke sana dalam keadaan wudu sampai masjid Kuba, dia sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan umroh. Yang datang saja sama dengan umroh, apalagi orang yang berwakaf itu. Wakaf harta, kata Rasul, mali, mali, mali. Orang itu sering berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal harta yang mereka miliki itu hanya beberapa. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita wakafkan ke sana, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Adapun yang tidak dimakan, tidak dipakai, dan tidak diwakafkan, boleh jadi itu akan jadi sumber rahmat, juga bisa menjadi sumber pertengkaran. Dan yang akan mempertanggungjawabkannya ya kita. Ya mungkin orang anak kita yang kita tinggalkan enaklah langsung beli mobil, tapi dia gak tahu kalau di kuburan 40 hari lebih kita dipanggil, ditanya sama malaikat itu. Mungkin setahun ditanya itu sama malaikat, atau 2 tahun, 5 tahun ditanya oleh malaikat. Anak kita udah bahagia-bahagia, dia juga gak mendoakan kita, udah lupa. Kenapa? Karena sibuk piknik. Akhirnya dia lupa mendoakan orang tuanya. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum kita ya sebelum kita tutup. Berkali ini Ustaz ya. Silakan. Jadi infak, sodako, ya bisa digunakan untuk apa namanya pembangunan wakaf terutama. Ya. Nah wakaf ini juga apakah bisa juga untuk diberikan kepada mereka katakanlah ibadah haji, umroh. Ya. Kalau wakaf itu tidak bisa berkurang. Ya. Artinya kalau untuk haji, wakaf untuk haji mungkin itu harus dikaji ulang ya. Ya. Tapi biasanya orang itu ngasih hadiah itu dari infak. Jangan juga menghajikan orang dari zakat. Karena yang haji itu kan harus yang mampu Pak. Ya kalau mengasih hadiah orang untuk haji ya jangan zakatnya, karena zakat itu kan ada mustahiknya, ada asnafnya. Ada asnafnya, ada 8 kan yang Al-Qur'an. Nah, 8 dan itu semua berbentuk orang. Berbentuk orang. Nah, maka ulama mengatakan kalau masjid itu bagusnya memang wakaf. Tapi nanti di wakaf itu tentu orang yang berwakaf itu harus juga fair lah, bahwa ada pengelolaan di situ. Ada pengelolaan. Mungkin 5% pengelolaannya. Kan yang ngurusnya itu perlu transport, perlu juga hidup. Maka dia perlu pengelolaan di situ. Nah, jadi kalau wakaf itu harus dikelola, dikembangkan menjadi produktif. Kalau hasilnya, hasil wakaf itu diproduktifkan lalu mengumrahkan orang, menghajikan orang, itu boleh. Nah, bangun rumah untuk nikah, tapi jangan Pak Imron. Iya. Karena zakat itu boleh digunakan untuk membantu orang-orang yang mau nikah tapi enggak punya biaya. Untuk syukurannya atau untuk maharnya itu boleh. Ya.
itu boleh. Tapi kalau untuk poligami saya belum dapat dalilnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, silakan. Apa ya? Kadang-kadang prinsip anak kan lebih baik dua atau tiga, yang penting sebutnya makmur, ya syukur soleh istilahnya. Coba dikembangkan atau dibahas lagi masalah. Iya. Kan begini ya, solehnya anak itu jangan hanya dilihat waktu TK. Jangan juga menduga anak yang miskin itu yang banyak gak mungkin soleh. Masih panjang itu hidupnya. Kan kesolehannya bukan hari ini toh. Mungkin dia preman hari ini, tapi kita enggak tahu Allah membalikkan hatinya 3 tahun, 4 tahun sebelum meninggal jadi soleh. Kan itu lebih baik. Jadi kita harus optimis di situ, bukan pesimis. Optimis kalau banyak anak. Saya juga mau banyak anak tapi hanya dikasih 4 yang hidup. Iya. Kenapa? Karena saya optimis banyak anak, masa tinggal yang soleh. Mungkin kelihatan susah hidupnya, tapi orang yang banyak sukses sekarang itu yang pernah susah hidupnya, Pak. Pernah susah hidupnya. Ya, tapi kalau orang itu sudah berpandangan hedonis, ya memang akan berpikir ah, lebih baik satu anak. Saya punya teman, dia nggak mau nambah anaknya. Cukup satu lah, karena saya mau makmurkan. Saya mau tidak mau anaknya sengsara seperti dirinya. Saya bilang, lihat aja nanti anak di situ, kalau sakit, di situ deg-degan. Jantungan. Kalau meninggal, gak ada lagi. Tapi kalau 5 anak, satu meninggal masih ada 4. Kan simpel aja kan begitu. Gak terlalu jantungan kita, Pak. Akhirnya teman saya itu nambah anak, Pak. 3. Jadi akhirnya anaknya sekarang 5 itu. Kenapa? Saya bilang bandingkan dulu waktu satu anaknya bagaimana. Sekarang lebih tenang. Kenapa? Sakit satu masih ada yang sehat yang 4. Gitu kan. Jadi kita memang bisa main logika-logika saja di situ sih. Tetapi saya banyak menemukan teman-teman yang tidak mau nambah anak. Saya bilang rugi di situ. Banyak anak juga orang menyesal waktu hidup. Kenapa kalau udah nikah pada akhir semua kita tinggal berdua? Satu terlalu cepat kita berdua di rumah. Coba bapak-bapak, Pak Imron lah, 4 anaknya kan, 3 perempuan, 1 laki, Pak. Iya. Sekarang Pak Imron tinggal berdua di rumah, Pak. Ya, tinggal berdua. Iya. Ini Bapak Soleh, kakek yang soleh, udah ngurus anak, ngurus cucu lagi. Ya kalau mertua saya gak mau, Pak. Oh, masa saya udah urus kamu, masa anak kamu saya urus lagi. Saya mau hidup merdeka. Jadi anak saya gak ada yang diurus sama kakek neneknya. Kenapa? Neneknya mau merdeka, kakeknya mau merdeka, ya udah. Udah. Tapi sekarang kan banyak bapak-bapak ya soleh sekali. Neneknya soleh sekali. Itu ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau saya pahamilah bahwa enggak ada ruginya orang banyak keturunan, dan enggak mungkin Rasul itu menyuruh kita kalau itu merugikan kita. Kalau tidak mau susah, anaknya Nabi sendiri itu susah, Pak. Fatimah itu pernah kakinya itu bengkak, Pak, ini. Tangannya bengkak terkelupas itu karena giring. Kerjakan di rumah orang Yahudi menggiling gandum. Dari hasilnya itu dia belikan makanan untuk anaknya Hasan Husain, keluarganya. Akhirnya dia datang ke ayahnya. Kemudian tapi dia tidak ketemu dengan Rasul, karena Rasul enggak ada. Itu hanya ketemunya Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, ada apa ya Fatimah? Ini saya mau ketemu dengan Rasul, tapi enggak ada. Ada apa? Saya lihat umat Islam sekarang udah makmur, udah banyak
sedekah infak, banyak hadiah yang diterima oleh Rasul. Sampaikanlah salam kepada ayahku. Mungkin kalau enggak keberatan, bolehlah ayahku itu menyediakan pembantu di rumah supaya ada yang ngurus cucunya dan saya bisa kerja dan sedikit meringankan beban saya. Apa kata Rasul? Kondisimu wahai anakku seperti itu lebih baik daripada yang kamu inginkan. Tanganmu itu terkelupas untuk kerja menghidupi anakmu itu lebih baik daripada kamu dikasih pembantu. Ada yang lebih baik dari itu wahai anakku yang kamu minta. Apa? Ya tasbih tahmid tahlil haula. Ya kalau itu diberitahu anak kita, dianggapnya bapaknya stres. Sekarang, wah kayaknya bapak ini udah gak bisa kerja, jadi kita suruh zikir aja. Ya kalau Nabi itu diberitahukan. Maka kita perlu juga membaca bagaimana si Rasul itu menghidupi anaknya, cucunya, keluarganya. Dimanjakan gak? Enggak. Jangan dikira Hasan Husain itu dimanjakan, enggak. Bahkan Hasan dan Husain itu pernah makan kurma, lalu Nabi lihat itu langsung dikeluarkan kurma itu. Kenapa? Karena yang dimakan Husain itu zakat. Apa kata Rasul? Ya Hasan, ya Husain, kita enggak wajar dan enggak pantas makan zakat itu. Udah hampir ditelan pak, dimasukin itu tangannya Rasul ke tenggorokan cucunya sampai muntah itu. Kata Rasul, itu lebih baik daripada kamu masukkan apa ini kurma di dalam perut. Jadi kita ini menganggap menyayangi anak kalau kita suguhin dan penuhi semua kebutuhannya. Tapi kalau sholat gak mau dipaksa. Kan banyak kayak gitu kan, dipenuhi kebutuhannya. Nah, saking makmurnya anak itu, waktu sholat dibiarin tidur. Gak pernah diingatkan tentang sholat, gak pernah diingatkan untuk baca Quran dengan alasan saya sayang. Itu sayang keliru. Kenapa? Karena kita itu menggali lubang kehancuran hidup kita dan akhirat kita. Tolong biarkan anak itu, kita suburkan hidupnya, tapi kita tidak didik, tidak ingatkan Al-Quran, tidak ingatkan sholat. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada, silakan. Apakah wakaf tunai itu bisa diambil kembali? Kalau wakaf itu nggak boleh diambil kembali. Nggak boleh. Selama uang itu dikelola oleh yang menerimanya, nazirnya. Sama kalau tanah wakaf. Apa? Boleh dialihkan kalau memang itu tidak produktif. Banyak tanah kita udah wakaf, tapi yang menerima wakaf itu tidak produktif, enggak diperhatikan. Bisa ditarik, tapi tidak boleh dimiliki. Diserahkan ke orang yang lebih pandai, ya, lebih memiliki kemampuan untuk mengelola itu. Sama dana tunai itu, wakaf tunai. Karena namanya wakaf itu kan berhenti. Harta itu berhenti untuk kita miliki dan kita serahkan kepada Allah. Itu namanya wakaf. Ya. Jadi, Ustaz, ya silakan. Ini tapi kasus tinggal jadi ya. Ya. Jadi misalnya ini wakaf, tapi salah kirim, yang satu kirim pakai tiar, yang satu pakai cash. Merasakan bahwa dia itu lebih karena saling dianggap si bapaknya sudah kirim, dua-duanya kirim. Yeah. Ternyata kalau dia mau ditarik lagi, misalnya, yeah. Boleh. Boleh ya. Karena memang niatnya hanya segitu. Iya. Yeah. Itu hasil kirim, jangan dimanfaatkan. Salah kirim, ilas aja lah pak. Saya pernah pak, saya merasakan sendiri itu. Pernah saya minta bantuan, saya mau bangun kelas di Raja Wali. Orang itu ngirim sampai 3 kali pak, sampai 3 kali pakai BCA. Saya buka, wah ini 3 kali pasti nggak benar ini. Dan saya hubungi bapak itu, baru meninggal beliau itu. Mudah-mudahan Allah menerima lah amal soleh beliau itu. Saya hubungi, pak ini kayaknya bapak salah kirim ya. Nah, dia, beliau bilang, iya benar, ini salah kirim, dia kirim ini.
Saya bilang, saya kembali, kirimkan kembali Pak ya. Saya kirimkan kembali Pak. Dua kali transferan itu, karena dia transfer 3 kali Pak. Tadinya saya udah senang-senang, tapi saya mikir, ini gak halal ini. Walaupun ini sumbangan, tapi gak wajar. Ini gak wajar seperti ini. Karena saya tahu Bapak itu. Saya tahu, ternyata salah pencet. Dikirain belum masuk, dipencet lagi, masuk lagi. Nah, akhirnya 3 kali. Jadi saya alami, tapi saya kembalikan Pak. Dan saya telepon langsung. Dan saya klarifikasi, saya beritahu. Nah, jadi kalau dia salah, ya udah kembalikan saja. Apalagi sekarang dengan cara ini Pak. Nah, dimaklumilah. Ya. Ada juga kasus, ibu itu ngeluh ke saya. Karena dia datang ke masjid, uangnya itu baru dititip. Titip dulu di sini, jangan saya pegang. Belum ada ijab kabulnya kalau itu diserahkan. Ternyata pengelola masjid itu sudah dipakai. Ya. Lalu dipakai, kemudian ketika ibu itu minta, ya, pengurus masjid bilang, udah habis bu. Bagaimana bisa habis? Kan hanya saya titip, bukan untuk dipakai. Berceramahlah itu pengurus masjid. Sabar aja lah bu, hartanya masih banyak. Ikhlas aja supaya enggak sia-sia. Saya bilang bukan itu masalahnya, ijab kabulnya itu. Jadi kita harus tahu itu, harus jujur lah gitu kan. Harus jujur bahwa ya enggak mungkin kalau dia titip ya titip. Kalau dia nyumbang ya nyumbang, kalau dia wakaf wakaf. Tapi kalau salah transfer ya panitia ini, pengurus inilah punya kewajiban untuk mengembalikannya. Itu lebih aman. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Saya kira cukup ya. Kalau enggak ya nantilah kita kembangkan lagi. Ya. Baiklah kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'alna min umurina faraja wa makhraja. Warzuqna min haitsu la tahsib wa min haitsu la nahtasib. Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika nastajib wa min adhabika nastajib. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbi ighfir warham wa anta ar-rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.